Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan sharing resep olahan dari tahu. Membuat pepes tahu tidak sulit ya, bahkan bisa dibuat sekaligus banyak untuk disimpan selama beberapa hari. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak. Bahan-bahannya 1 kilo tahu putih yang kecil, kemangi secukupnya, daun bawang, cabai merah, dan garam, merica, vecin, opsional ya. Ada bawang merah sama bawang putih, dan 3 butir telur. Haluskan terlebih dahulu tahunya, dan pastikan tahu benar-benar ditiriskan sebelum dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Haluskan terlebih dahulu bawang merah sama bawang putihnya, lalu dicampurkan ke dalam tahu. Tambahkan telur dan bumbu halus. Lalu dicampur sampai rata. Kemudian tambahkan daun bawang, cabai merah, dan kemangi. Kalau mau lebih gurih, bisa juga ditambahkan udang cincang atau sumsum ya. Lalu dibungkus. Jika tidak ada daun pisang, adonan tahu bisa dikukus dalam wadah tahan panas atau dipanggang dalam oven hingga agak kering ya. Pepes tahu ini bisa dijadikan lauk nasi yang enak dan dinikmati dengan nasi hangat, tumis sayuran, atau sayur asam. Apalagi untuk di akhir bulan, olahan tahu bisa jadi alternatif lauk murah dan menyehatkan ya bun. Bagi yang sedang diet, bisa juga ini dijadikan lauk pilihan ya. Karena tahu merupakan sumber protein nabati bagi vegan atau pelaku diet nabati. Karena tahu mengandung protein, beragam vitamin, serta mineral penting. Sambil nunggu dibungkus, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Kemudian dikukus kurang lebih 1 jam dan jika suka bisa dipanggang sebentar di atas bara api hingga agak kering ya. Semoga bermanfaat resepnya ya. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep-resep selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya.